jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian bersedia Gemini di tanggal 23 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengajak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Egg of Cup. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini, pekerjaan yang sulit bisa kamu selesaikan tetapi mendekati deadline. Jadi kalian ini masih bisa menyelesaikan pekerjaan kalian, tetapi kalian terlalu santai-santai, terlalu tidak memperhatikan batas waktunya, sehingga itu membuat kalian ini melakukan pekerjaan yang mendekati deadline. Tetapi pekerjaan yang kalian jalani saat ini bisa dibilang cukup baik dan cukup lancar. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu Page of Sword. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini bisa dibilang cukuplah baik dan cukuplah lancar. Karena kalian dalam mengatur strategi pemasaran di hari ini cukuplah tepat sehingga omset dan pemasukan kalian juga cukuplah banyak. Kalian juga sangat lapangnya dalam menaklukkan hati customer kalian sehingga customer kalian di hari ini juga cukup banyak dan bisnis kalian berjalan cukup lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada Knight of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini untuk kalian yang sudah memiliki pasangan. Enggak begitu muluk-muluk soal hubungan, kamu tetap menjaganya agar tetap harmonis. Hubungan kalian di hari ini cukuplah baik dan cukuplah lancar. Kalian juga cukup merasakan kebahagiaan. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Knight of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini dompet semakin menipis tetapi masih ingin membeli barang mahal. Cobalah sedikit menahan diri untuk berbelanja. Jadi keuangan kalian di hari ini agak kurang baik, tetapi kali ini masih ingin beli sesuatu, foya-foya, barang-barang mahal. Kalian ingin berfoya-foya tetapi dana kalian tidak mencukupi. Jadi cobalah untuk menahan diri agar kalian ini tidak sampai krisis moneter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis,
Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usahanya sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.